kita sudah mati hancur di kandung tanah, tapi masih hidup. Ada orang yang berumur sampai 100 tahun misalnya, atau lebih sedikit, tidak pula banyak lebihnya itu. Dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman dan amal saja, dengan apa yang disebut di dalam pantun Melayu, pulau pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik terkenang juga. Ada juga satu syair daripada Syauqi dengan penyair Arab Mesir yang terkenal, ihfad li nafsika qabla mautika zikraha, fadzikru lil insani umrun fani, sebelum engkau mati peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu, karena kenangan atas ketika hidup yang dulu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia.